kita kembali bisa hadir di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan pelajaran tafsir dan tadabbur dari surat Yusuf jemaah sekalian kita masuk pada ayat yang keempat A'udzu billahi minasyaitonir rajim Allah Subhanahu wa taala mengatakan id qala yusuf li abihi ya abati inni raaitu ahada asyara kaukaban was syamsa wal qamara raaituhum li sajidin ingatlah ini mulai berbicara tentang kisahnya nabi yusuf ya alaihi salam Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah Ingatlah ketika Nabi Yusuf alaihi salam berkata kepada bapaknya, id qala yusufu li abihi. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam berkata kepada bapaknya, ya abati wahai ayahku, wahai bapakku. Ungkapan ya abati dalam bahasa Arab jemaah sekalian adalah ungkapan yang apa? Ungkapan yang paling indah untuk seorang ayah. Panggilan yang paling uh, panggilan yang paling beradab dalam bahasa Arab untuk seorang ayah, Ini panggilan adab kepada seorang ayah dipanggil dengan ya abati. Untuk anak biasanya dipanggil ya bunayya, wahai anakku. Untuk anak laki-laki atau ya bunayati, untuk anak perempuan. Ya. Nabi Yusuf Alaihi Salam Sejak kecil beliau telah diajarkan adab ini Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka beliau memanggil kepada bapaknya Ith qala Yusufu li abihi Ingatlah ketika Nabi Yusuf alaihi salam Berkata kepada bapaknya Ya abati wahai ayahku Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban Wasyamsa wal qamar Ra'aituhum li sajidin. Aku melihat di dalam mimpiku ada sebelas bintang, matahari dan bulan, semuanya sujud kepadaku. Jadi ada sebelas bintang yang menggambarkan sebelas saudara Nabi Yusuf alaihi salam, matahari dan bulan, yaitu bapak dan ibunya, ya semuanya sujud kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Inni ra'aitu ay fil manam kata para ulama tafsir Nabi Yusuf berkata aku melihat maksudnya adalah fil manam di dalam mimpi beliau ahad asyara kaukaban wasyams wal qamar ra'aituhum Nabi Yusuf ulangi lagi ra'aituhum aku melihat 11 bintang matahari dan bulan ra'aituhum aku melihat semuanya lisa jidin jadi ini kata para ulama kita takkid untuk menguatkan lagi memastikan lagi kepada bapaknya bahwa benar-benar beliau melihat itu di dalam mimpi. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini perlu kita uh, apa? pelajari bersama nuktah muhimmah. Satu poin penting di sini jemaah sekalian bahwa syariat agama kita bukan syariat agama yang diambil dari mimpi sembarangan orang. Siapa saja bermimpi lalu jadi syariat Siapa saja bermimpi lalu jadi syariat Bukan seperti itu Mimpi yang merupakan wahyu Dari Allah subhanahu wa ta'ala Adalah mimpinya para Anbiya Mimpinya para Para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala ya, Ada pun mimpi Manusia-manusia biasa seperti kita Maka itu terbagi menjadi tiga Kata para ulama kita Ibn Qayyim dan yang lainnya Mereka membagi mimpi itu menjadi tiga Ada yang namanya ad gothul ahlam bunga-bunga mimpi sebagaimana nanti ada para apa para penafsir mimpi di zaman Nabi Yusuf alaihi salam ketika seorang raja bermimpi lalu mereka minta siapa yang bisa tafsirkan mimpi ini ya tiba-tiba mereka mengatakan ad gothul ahlam ini cuma bunga-bunga mimpi saja mereka tidak dapat menafsirkan mimpi tersebut akhirnya mereka katakan bunga-bunga mimpi bunga-bunga mimpi saja ada tiga jemaah sekalian ada yang namanya bunga-bunga mimpi itu biasanya terjadi di awal malam baru belum lama kita tidur kita lihat di dalam mimpi dan biasanya yang seperti ini terjadi karena kita menghayalkan sesuatu itu sebelum kita tidur biasanya seperti itu ada orang sebelum dia tidur dia menghayal bagaimana kalau saya dapat 1M Ya, kemudian saya beli rumah, setelah itu saya menikah, setelah itu saya beli kendaraan. Akhirnya di mimpi subhanallah dia dapat satu M. Dia beli rumah, dia menikah, bukan cuma satu lagi. <guruh> ya, itu semuanya ad-gothul ahlam. Bunga-bunga mimpi yang biasanya terbawa ke mimpi karena dia banyak menghayalkan itu sebelum dia mimpi atau sebelum dia sebelum dia tidur ya dia banyak menghayalkan itu atau sebelum dia tidur dia banyak bercerita ya bersenda gurau dengan teman-temannya tentang satu masalah akhirnya terbawa sampai ke mimpi. Yang kedua, ada mimpi buruk. Mimpi buruk ini datangnya dari syaitan. Dan biasanya dia di pertengahan malam menjelang di sepertiga malam terakhir ya dan mungkin jarang dan mungkin ada juga di sepertiga malam terakhir pekerjaan jin dan syaitan yang membuat orang melihat seakan-akan itu mimpi baik dan ternyata bukan. Nah mimpi-mimpi buruk ini jemaah sekalian biasanya terjadi karena kita tidak mengamalkan adab-adab pada saat kita mau tidur, tidak berwudu, ya tidak membaca doa, sebelum kita tidur. Padahal kalau tidur itu banyak zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum tidur berwudhu. Bukan hanya untuk menjaga kita, tapi bayangkan orang yang sebelum tidur dia berwudhu, ya. Orang yang sebelum tidur dia berwudu seperti wudunya mau salat, seperti wudu mau salat dia berwudu kemudian dia tidur kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah dia berbaring ke kiri dan ke kanan pada saat kita tidur itu kan kadang kita sudah tidak sadar menghadap ke kiri, menghadap ke kanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan tidaklah dia berbaring, berbalik ke kiri dan ke kanan kecuali setiap kali dia bergerak atau berbalik ke kiri dan ke kanan, malaikat akan mendoakannya, Allahumma lahu, Allahummaghfir lahu, ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia." Kenapa? Karena dia tidur dalam kondisi sedang berwudu. Ya. Pertama berwudu. Yang kedua, setelah berwudu Sebelum dia berbaring, sebelum dia tidur, adab dan sunnahnya adalah dia berdoa menggabungkan kedua tangannya seperti sikapnya pada saat berdoa kemudian dia membaca Qul huwa Allahu ahad tiga kali Qul a'udhu birabbil falak tiga kali Qul a'udhu nas tiga kali kemudian ditiupkan di tangannya ditiupkan di tangannya dengan sedikit pancaran ya, ludahnya dengan sedikit ya. jadi ini uh, ditiup dengan sedikit pancaran ya. Tiga kali kemudian diusapkan ke seluruh tubuhnya yang terjangkau dengan tangannya. Kemana saja yang terjangkau dengan tangannya bagian belakang, kemudian setelah itu dia membaca doa lagi "Bismika Allahumma Amutu wa Ahya". Itu lafat yang paling kuat, Allah alam, dan ada lafat yang lain kebalikannya "Bismika Allahumma Ahya wa Amutu". Ya. Yang paling kuat kata para ulama "Amutu wa Ahya", jadi tidur dulu mati, kecil dulu dalam kondisi tidur baru bangun lagi. Ya, ada juga lafat ahya wa amutu dua-duanya bisa dipakai. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Kemudian kalau sebelum dia tidur dia masih sempat membaca surat al surat al-Mulk, alhamdulillah lebih baik. Ya, dia membaca surat al-Mulk, dia baca ayat kursi juga sebelum Qul Ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul diawali dengan ayat kursi. Ya, kemudian ditiupkan di tangan, diusapkan ke seluruh tubuhnya. Ini semua adalah adab-adab pada saat dia tidur. Ketika dia tidur dia berbaring ke sebelah kanan ya dan Nabi saw menggunakan tangannya sebagai bantalnya kemudian dia menghadap ke sebelah kanan itu semua adalah adab-adab tidur jemaah sekalian biasanya orang yang mengamalkan adab-adab seperti ini insya Allah jarang sekali dia mimpi buruk paling banyak mimpi enak ya mimpi-mimpi yang bagus dari Allah subhanahu wa taala mimpi kawin, <laughs> masya Allah mial ini, <laughs> ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT Jadi munculnya mimpi buruk Itu biasanya karena kita lupa melakukan adab-adab sebelum tidur tadi Dan diantara adab yang paling baik juga disebutkan oleh para ulama Sebelum tidur adalah menghilangkan dan memaafkan semua kesalahan orang pada hari itu Sebagaimana hadis yang Nabi SAW sebutkan Ketika Nabi sedang duduk bersama dengan para sahabat, Nabi katakan, sebentar lagi akan muncul seseorang yang dia termasuk penduduk surga. Para sahabat menunggu, siapa ini yang termasuk penduduk surga? Tiba-tiba muncul seorang, disebutkan dalam riwayat tersebut, dia berjalan, tidak beralas kaki, sandalnya dipegang. Entah, entah kenapa dan entah bagaimana. Dan subhanallah ada sunnah juga dari Nabi sebenarnya. Nabi terkadang berjalan tidak pakai alas kaki entah ke masjid beliau dari rumah beliau ke masjid ya makanya dulu di setiba di Makassar itu sering disampaikan oleh para asatidah ya di ini kesempatan kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah yang seperti ini jarang sekali kita bisa amalkan seperti ini kenapa karena kondisi asrama ke masjid dekat tidak terlalu jauh yang penting sampai di masjid cuci dulu kaki ya jangan sampai langsung masuk ke masjid baru kaki penuh dengan debu dan sebagainya Nah, muncul seorang sahabat, kemudian mereka melihat, "Oh, ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, termasuk penduduk surga. Besoknya, begitu juga, Nabi katakan akan sebentar lagi akan muncul seorang yang termasuk penduduk surga sampai tiga hari berturut-turut. Akhirnya, salah seorang sahabat, Nabi SAW, penasaran, 'Ini apa kelebihannya, sahabat yang mulia ini?' Sehingga Nabi SAW katakan, 'Dia termasuk penduduk surga.'" Akhirnya dia datang membuat alasan yang sebenarnya tidak terjadi, aku punya masalah sedikit di rumah dan aku harus menenangkan diri keluar dulu dari rumah, izinkan aku tinggal di rumahmu. Yang tujuannya adalah dia ingin melihat amalan itu hebatnya para sahabatnya Mas kalian. Kalau ada satu kesempatan nabi katakan dia termasuk penduduk surga, mereka tidak akan sia-siakan, harus cari tahu apa yang dia lakukan sampai dia dikatakan penduduk surga oleh nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai terkesan sahabat ini seakan sedang ya berbohong sedikit. Ya Allahu a'lam. Ya, dia katakan aku punya masalah sedikit, mungkin punya masalah juga di rumah. Ya, aku ingin menenangkan diri dan ingin tinggal di rumahmu. Selama beberapa malam dia perhatikan tidak ada solat malamnya. Air yang disiapkan tidak dipakai untuk berwudu berarti tidak ada solat malamnya. Sampai beberapa hari dia katakan sebenarnya aku tidak punya masalah. Ya, berarti dia awalnya ya, membuat satu alasan. Sebenarnya aku tidak punya masalah di rumah. Cuman kami mendengarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa akan datang penduduk surga akan muncul dan kamu yang muncul selama beberapa hari. Apa yang kamu lakukan? Maka sahabat ini mengatakan tidak ada amalan spesial seperti yang kamu lihat kecuali tidaklah aku tidur membaringkan tubuhku ke atas pembaringanku ke tempat tidurku kecuali aku maafkan semua orang yang berbuat salah padaku pada hari itu maka sahabat yang mulia ini mengatakan dengan ini engkau melebihi kami. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berat ya, amalan-amalan yang al ajru ala qadri al Ya, pahala yang kita akan dapatkan sesuai dengan tingkat kesulitan yang kita temui, berat memaafkan orang apalagi kalau berbuat salah yang salahnya luar biasa, tapi subhanallah balasannya juga luar biasa dari nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga termasuk adab-adab yang mulia kata para ulama kita. Ketika kita mau tidur, hilangkan semua supaya kita tidur nyenyak. Jangan kita tidur dengan beban pikiran. Uh, iyo, tunggu besok nganaut ya. <laughs> Subhanallah. Ya, hilangkan semua kita maafkan semua dan seterusnya sampai kemudian kita lakukan ada adab biasanya kalau seperti ini insya Allah tidak mimpi buruk ya tapi tetap mungkin tetap ada saja ya kalau sudah ada jin di dalam tubuhnya karena banyak berguru biar adab-adab dilakukan mungkin saja dia masih mimpi dan sebagainya. Itu yang kedua. Ada juga mimpi buruk dan ini lebih buruk daripada yang pertama. Yang pertama, mimpi buruknya mungkin cuma lihat hantu di dalam tidurnya atau dikejar-kejar penagih hutang. <tuh> itu mimpi buruk, ya, <tuh> mimpi buruk. <tuh> Tapi ada yang lebih buruk daripada itu. Apa itu? Mimpi yang dibuat oleh jin dan syaitan yang merusak akidahnya. Dia mimpi bertemu dengan orang yang pakai jubah putih, sekali wajahnya bercahaya, tidak kelihatan wajahnya, kemudian besok jadi tukang obat. Besoknya jadi tukang obat, dan dia ambil syariat pokoknya tadi malam. Saya mimpi Rasulullah, dan dia kasih ini amalan, ini dia kasih ini zikir, kemudian saya amalkan zikir ini sampai dengan sekarang. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, syariat telah sempurna dengan meninggalnya Nabi. Tidak ada lagi tambahan syariat di dalam mimpi. Nabi datang dan memberikan syariat di dalam mimpi. Tidak ada, seandainya ada tambahan syariat di dalam mimpi, nabi datang kepada Abu Bakar. Nabi akan datang kepada Umar bin Khattab dan yang lainnya. Dan yang lebih parahnya, orang yang mimpi seperti ini, ketika ditanya bagaimana ciri-ciri yang kamu lihat di dalam mimpimu, pokoknya putih, tinggi, kurus, tidak berjenggot, oh berarti itu bukan nabi. Karena Nabi itu berjenggot, Nabi itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Nabi SAW Alaihi Wasallam itu bola matanya bulat. Nabi SAW Alaihi Wasallam bola matanya yang putih-putih sekali, yang hitam-hitam sekali. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang mimpi berjumpa dengan Nabi SAW, Alaihi Wasallam, maka sungguh dia telah bermimpi berjumpa dengan Nabi. Akan tetapi perlu dipastikan seperti apa ciri-cirinya. Sesuaikah dengan ciri-ciri Nabi yang disebutkan dalam hadis-hadis para sahabat ataukah tidak? Nabi mengatakan, Man ro'ani fil manam Siapa yang melihatku di dalam mimpinya, maka sungguh dia telah melihatku. Kenapa? Karena syaitan tidak bisa menyerupai Nabi SAW. Ya, merubah wujud seperti Nabi SAW, syaitan tidak mampu, tidak bisa. Tapi sekali lagi, kalau ada yang mimpi berjumpa dengan orang berjubah putih, tinggi, ya, Wajahnya bercahaya dan seterusnya. Coba cek satu persatu ciri-cirinya. Sesuaikah dengan ciri-ciri baginda Rasulullah SAW Alaihi Wasallam ataukah tidak? Kalau tidak sesuai, meskipun dia putih, taruhlah ada matahari di dalam wajahnya. Itu bukan nabi, tapi itu penampakan shaitan yang ingin menyesatkan akidah seseorang. Makanya muncullah orang, wah saya dapat dari mimpi. Kalian berpuasa, saya tiga hari sebelum diumumkan saya sudah berpuasa. Dari mana? Dari mimpi, ya. Ada yang lebih parah lagi dari mana? Nikes ada, <laughs> Allahul mustaan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi yang ketiga ini terakhir sudah waktu. Mimpi yang ketiga adalah mimpi yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa saja kepada orang-orang biasa seperti kita semua seperti saya dan kita semua bisa saja mimpi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpi-mimpi baik ya. Kita misalnya uh, berada di satu taman yang sangat indah, kemudian kita sedang beribadah, tiba-tiba ya, apa ya mimpi baik. Ada yang pernah mimpi baik? Mimpi bertemu nabi dengan ciri-cirinya yang memang betul jelas ya. Mimpi-mimpi baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara apa di antara adab ketika kita mimpi sesuatu yang baik adalah menyembunyikannya dan tidak perlu menceritakannya kecuali kepada orang yang kita yakini keimanannya bahwa dia tidak akan iri dan tidak, tidak akan hasad kepada kita. Sebagaimana Nabi Yakub alaihi salam memberikan wasiat itu kepada Nabi Yusuf alaihi salam, "Ya bunayya, la taqsu suryaka li akhika." ya, li ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai anakku, jangan engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat makar, ya, me, apa, mereka akan uh, mencelakakan dirimu. Dilarang oleh Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf AS menceritakan mimpinya. Maka mimpi baik, jangan ceritakan kepada orang kecuali orang yang kita yakini. Ah kepada Ustaz, mungkin siapa tahu Ustaz punya jawaban. Ya. Ke, tidak se ke semua orang. Begitu pula mimpi buruk. tadi terlewatkan. Begitu juga mimpi buruk. Mimpi buruk disimpan, tidak perlu diceritakan. Ya, mimpi buruk itu disimpan, tidak perlu diceritakan. Dan diantara adab ketika seseorang mimpi buruk sesuatu yang buruk, kemudian dia terkagetkan adalah meludah ke kiri. Ya, bukan dengan ludah yang banyak seperti tadi meniup dengan sedikit pancaran ludah ke kiri. Kemudian dibalik bantalnya dan kemudian dia kalau bisa dia berwudu kemudian dia sholat lebih bagus atau dia berwudu dia lanjut sedikit tidurnya. Tapi yang perlu diperhatikan tadi meludah ke kiri jangan terlalu banyak. Jangan kaget istri di sebelah kiri. <tuh> Itu mimpi buruk langsung terjadi. <tuh> Bukan hanya sekedar mimpi tapi <tuh> langsung terjadi ya. <tuh> Ini yang bisa kita pelajari jamaah sekalian di ayat yang keempat dari surat Yusuf mudah-mudahan bermanfaat. Uh, apa yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang keliru kembalikan pada diri kami dan kami bertaubat atas kekeliruan tersebut jazakumullahu khairan hadanallahu